Karena udah ketutupan. Ya, bantai jadi, banget tuh. Jadi ini match ini menurut kalian gimana? Ya. Kayaknya ini blacklist bakal dibantai banget. Iya, harus dibalas nih. Oke guys ya, match kedua antara EVOS Legend melawan Blacklist telah dimulai lagi nih guys ya. Dimana game pertama tadi Blacklist membantai-bantai goreng-goreng EVOS ya guys ya. Ini harusnya game kedua ini menang. Mereka doakan okay. Menang dan mereka yang menang ini masuk final guys. Yang menang ini tuh masuk final. Oke. Xbox-nya dilepas terus kayaknya. Cuman kayaknya gue lebih seneng kayak ada tukeran sama Popol gini, gue seneng. Mantap banget tuh. Mantap Wan. Oke, mantap nih dari cicil. Nah ini udah kayak jadi early-nya udah gak bisa kayak terlalu masuk-masuk. Kalau tadi kan Low Yi sama Rafaela guys yang ada di Mac. Terus di Low Yi, Low Yi lumayan kemakan sama Hayabusa gitu lawan. Nah. Dilawan coy sama Wan. Oh, soalnya ada kelompok, ada teman. Ya, ada teman. Mencoba untuk langsung menghajar galah Hadi. Aku lebih setuju draft yang kayak gini, guys. Kiri kanan keras. Ya. Kiri kanan tuh bukan hero yang dimana hero dash gitu loh. Ya. Hero sustain. Ya, jadi si Povius Edward ini pun juga susah juga pasti buat bermain, guys. Gila. Dulu kalau season 4, season 5 gitu, kalau kiri kanan musuh udah Uranus sama Esme gini, nggak tahu lagi guys, udah. Iya, kita yang tank mau nge-gang kiri kanan bingung. Nah guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian tahu kan nih game namanya Genshin Impact ya guys ya. Kokil-kokil, sekarang udah update ke 2.0 titik ya guys ya. Wah, terus lebih smooth sekarang, udah nggak burik. Tuh, lihat rumah-rumahnya tuh. Wih, lihat guys gamenya, bisa terbang kan? Keren banget guys. Nah, pemana plak dor keluar api. Gila, lihat guys efek-efeknya guys, api keluar terus dari sini, efek-efek cahayanya, efek anginnya, bener-bener kayak real ya guys. Jadi ini gamenya udah kayak 3D guys. Gila, ini memang game favorit gua banget. Tiap-tiap. Nah, kita mau nyoba karakter namanya Kamisato Ayaka ya guys. Jadi kalian langsung lihat aja nanti ini gua bakal mainnya seperti apa. Oke, okay? Nah guys, ini kita lagi nyoba karakter ya guys ya. Ini jadi karakternya tuh ya. Aku akan mulai tantangan. Ini kayak tantangannya kalahkan 9 musuh. Plak, ceplak, ceplak, ceplak. Dor, kena frozen nih. Kau. Trot. Lihat guys, grafiknya. Lihat. S ya guys ya. Karakternya gila. Tuh, jadi S lagi. Stratar. Di sini juga ada beberapa karakter guys. Pertama ada Kamisato Ayaka, Ningguang, Chongyun, Yanfei. Nah, kita coba mau bantai musuh nih guys. Kita coba berantem ya. Keren banget kan guys, efek-efeknya dan gokil banget cok. Ya. Oke. Nah, ini dia guys, karakter-karakter yang udah diupdate di 2.0. Keren-keren kan guys? Pertama ada Kamisato Ayaka. Oke. Jadi ini Vision Cryo, senjata sword. Yang kedua ada karakter Yoimiya atau Piro. Vision Piro, senjata bow. Oke. Kita lihat karakter Mujina Ninja Sayu Anemo. Vision Anemo, senjata Claymore ya guys ya. Wah, lihat guys, gila pukulan dar. Gila guys efek apinya. Efek anginnya gila, lihat waktu mukulnya 3D-nya gila banget cok. Ini grafiknya bagus banget. Dar. Lihat guys, efek-efeknya tuh. Efek S, efek cahaya. Gila, udah kayak real banget cok game ini. Pokoknya aku ajak kalian semua untuk cobain dan bermain Genshin Impact karena udah update di 2.0 ini guys. Tunggu apa lagi, langsung kalau link downloadnya kalian mau tahu, langsung linknya ada di deskripsi atau di bawah ini ya guys ya. Di deskripsi, oke? Mantap. Udah gitu hypernya pakai purify lem, ngerti kan? Iya. Dulu kan belum ada hyper kan? Belum ada hyper, purify. Oke banget tuh. Kalau udah pakai purify itu udah, lu mau ngapain? Nah, nice! Waduh. Enggak makan lu anjing. Tapi enggak masalah sih tukaran. Dia yang dapat XP kan sih. Oh, iya, tukaran, Cok. Si Persik. Tapi Persik yang dapat ininya, apa XP. Mati. Nice. Ini dong. Santai, jangan sindrom, santai. Ayo terbang. Tarik turtle-nya. Udah bener nih early-nya. Ayo Ivos, anti-motor. Harus menang, Cok. Nice. Nah, dapat. Eh, tadi bisa. Iya, dapat Rafaela.
Tuh, dikit lagi dapat tuh. Ditutupin sama tuh. Nice versi kembali. Versi kembali mati. Mati, cok. Waduh. Anti-match tadi kelamaan kayaknya gangguin ya. Harusnya datang ya. Datang ya. Cuman gua mau kasih tahu coy ya. Gua pernah nyobain itu Xbox lawan Uranus tuh enggak bisa loh. Xbox lawan Uranus menang Uranus. Sama-sama enggak bisa di itu apa? Jadi Uranus ya. Regen terus dia ya. Ya, nggak bisa di DPS ya. Sama lah kayak kalau dia nembakin Uranus kan sampai besok, cok. Tapi bisa kan kalau Malefic? Kalau Malefic bisa. Oh, kita lihat guys ya di sini lihat Antimes udah untung banget nih. Ya. Memang mereka ini suka ambil resource ini guys ya. Siapa yang dapat? Di retri sama Versik. Di retri sama dua-duanya retri, cok lihat. So, tapi Antimes menang tuh. Lu lihat 27-26 sama lo. Yang retri siapa barusan, Ler? Iya ya. Gua lihat sih Versik ya dapatnya ya. Bunuh aja Oheb. Bunuh. Anjing Oheb-nya malah. Aduh. Dia tunggu ulti. Mati dong, Wan. Aduh, please, Wan. Wan. Gila. Dia yang recall, gua yang panik. Gua yang tegang, cok. Golnya kalah tapi. Iya. Aduh Oheb. Tapi ini belum clear sih. Bener orang hebat, dia susah jadi. Di sini Gustian pakai popol. Gustian tuh hero fortnya popol, cok. Oh, bangkrut. Iya. Ini menjadi step kayak teman gua dulu. Pas itu. Hero-nya popol dia suka. Oke, kita lihat guys ya. Udah balik-balik ke sidaris. Sakit. Balik ke sidaris. Kalau mending SM-nya agak di Petak! Coba lagi. Petak! Coba lagi Edward. Enggak bisa. Ini hero-heronya itu, Ler. Hero-hero yang enggak si Edward-nya ini susah sebenarnya. Dari Black beserta EVOS Legend. Salah ulti enggak tuh? Aduh, turtle-nya dikasih gratis guys ya karena enggak bisa juga dikasih gratis. Ini EVOS kenapa lah EVOS, cuk. Enggak bisa, enggak ada Gustian tadi, yo. Santai tetap. Tapi tadi mereka tuh mau bunuh si hajinya ini loh. Tapi ini kenapa ya kuat banget ya, cuk ya? Kalau tim Filipina yang pakai Xbox ya. Make apapun kayak balance gitu anjing. Siapa? Ini Haji. Dia bikin item kok ini bikin item life steal dulu atau bikin apa itu? Atau bikin War X dulu? War X. Xbox kan? War X. Harus War X dulu ya. Lari kan movement, lu bisa kejar. Sabar nanti mate jangan kepancing. Ngekat habis itu datang ngekat war cok kanannya war. Ini guys ya, coba kalian pikir. Ini si anti-match nih susah di burst loh sebenarnya. Susah. Enggak ada yang bisa udah enak ini. Dia tinggal apalagi pinter kan anti-match pakai kan enggak ada musuh, enggak ada stunner. Ada flicker. Xbox kalau mau ulti tinggal di flicker udah. Pokoknya jaga-jaga. Atas kameramen. Kuat banget, cok. Kameramen. Yeah, nah gitu dong. Tuh udah telat. Ah, mati. Aduh, nice. Parsia. Aduh, maksud cok. Gua tuh Ruby yang mati, Kakak. Mati juga dong Clover-nya. Mati, cok. Ruby mati, Clover mati. Tapi satu tuker dua anjing, jadi rugi. Aduh. Susah juga, cok ya. Tapi dapat tower Persik, nice. OP JKT. Nice, anti-match ganti bawah, ganti bawah. Defend bawah, perang dua arah sih tadi. Nice banget EVOS. Nice banget. Ini udah mapnya udah enak ini guys ya. Udah terkontrol. Mati. Nice. Gila. Tas. Walaupun kalah gold ya guys ya, tapi ini mapnya dikuasain EVOS guys. Jadi ya. Lebih kayak apa ya? Coya, lebih enak. Enggak apa-apa ya, EVOS ini masih lebih enak daripada game sebelumnya game ini. Sebenarnya kayak gini aja kan ini kalah gold ya, tapi kalau goldnya persiknya tinggi kan mantep juga kan? Ya. Ah, ayo lu, pecah enggak lu? Hah? Aduh sakit, cok. Aduh sakit, cok. Xbox masih susah. War X. Aduh Clover-nya. Itu bas. Nice. Keluar. Aduh, kill dia. Nice banget, cok. Anti match-nya enggak bisa bunuh, cok. Nice. Ayo Max. Nice.
Edward gak ada mana, Edward gak ada mana, ajar aja. Gas, telanjangin, guys. Tormit. Oke, Babiro. Babiro musuh, tower bawah, tower terus krim atas, farming. Gila, gila, untung banget nih, guys. Ini untungnya sampai kayak dapat 3-4 objektif nih, Lir. Susah, ini ke counter banget hero-hero blacklist ini, Cok. Ya, Edwardnya udah nggak bisa main itu preview sih. Gua udah bilang, guys. Gua udah bilang, guys, game pertama tadi tuh Evos tuh cuman baca-baca strateginya si Black, Cok. Muncul tiba-tiba ada sementara itu anti match menahan badan semua lini damage di bagian depan. Tapi dia dapat bomb merah sih, enggak masalah. Karena dia punya absorb damage dan regen HP. Ah, bomb merah ya ini yang agak ribet, guys. Xbox nih. Masih kuat nih anti match. Kuat, enggak susah di burst, lihat. Tuh. Tandanya. Nah, ya kan? Ah, mati. Oh, hep. Aduh. Susah, ayo. Mati, Wan. Oh, enggak. Enggak. Mati lo bawah, Cuk. Terlalu dalam kayaknya. Iya, Max-nya terlalu dalam itu. Wah, inilah, Cuk. Inilah, Cuk, ya. Waisnya mati, Cuk. Waisnya mati, Cuk. Nice! Solo kill by basic, ya, guys. Solo kill, guys, ya. Kameramennya kurang peka, kok. Bisa tahan, dan juga Wan mencoba untuk ditahan pergerakannya Peter. Saling tetes. Balik. Dua-duanya. Nice. Enggak apa-apa. Itu flicker kan? Headnya flicker ya? Oh, mantap. Mati. Gigit lagi. Enggak bisa. Nah, Lord kok objektifnya Lord. Free Lord. Harusnya ya. Si Venus udah enggak ada apa? Udah enggak ada ulti. Free Lord. Apa penis? Venus. Oh, gua. Ini kemana-mana, Cok. Traveling on the moment. Ya, gua dengernya orang tua penis, Cok. Itu apa lagi tuh? Itu apa lah? Enggak main tapi bisa ikut komen. Itulah, Cok. Netizen, Cok. War X sama Malefic nih emang penetration udah paling mantep ya, sih. Malefic Lord tuh kan yang namanya itu ke tower. Tapi dia ditambahin yang ke penet ini ya, guys. Ke musuhnya. Mulai masuk ke arah depan tapi Persik dia menjaga jarak. Oh, ditarik. Wow, sakit tuh lihat demiknya, Wan. Gila. Oh, my Venus salah itu. Saling tetes, Cok. Salah posisi. Salah posisi ini bahaya. Waduh. Kopal lagi. Edward. Peletak. Oh, enggak bisa. Persik. Mati semua. Cok. Mati god goblok. Kasih lor! Bunuh lagi! Goreng, bro! Kasih mati sudah! Kasih paham! Mampus! Gila, Evos. Evos, ayo. Najis ya. Nice, gila. Tembal F. Dibalas 11 menit, Cok. Dibalas 11 menit, guys, ya. 11 menit dibalas.